Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Ternate. Pemirsa, pelaksanaan tarawih pertama mulai digelar di setiap masjid yang ada di kota Ternate. Salah satunya adalah Masjid Al-Munawar. Pelaksanaan sholat tarawih pertama ini diikuti sejumlah warga yang menandai mulai akan berpuasanya umat Islam. Bulan suci Ramadan 1438 Hijriah tiba, sejumlah masjid di kota Ternate menggelar tarawih pertamanya. Salah satunya yang melaksanakan sholat tarawih pertama ini adalah Masjid Raya Al-Munawar, kota Ternate. Sejumlah warga kota Ternate nampak terlihat antusias mengikuti pelaksanaan sholat tarawih pertama ini. Sholat tarawih di Masjid Raya Al-Munawar dilaksanakan sekitar pukul 8 malam, dipimpin langsung Imam Besar Masjid Al-Munawar. Pelaksanaan sholat tarawih pertama yang digelar Masjid Raya Al-Munawar ini dilakukan tanpa menunggu hasil sidang isbat dari pemerintah pusat. Hal ini dilakukan karena perbedaan waktu wilayah barat dan timur, serta sudah dipastikan pelaksanaan ibadah puasa dimulai hari Sabtu 27 Mei 2017 ini. Ini pun dibenarkan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Ternate, Usman Muhammad. Kita mulai ya, sekitar jam 8 lewat sedikit. Karena kita sudah dengar informasi bahwa walaupun dari pusat mengumumkan tadi informasi dari beberapa daerah itu sudah dapat melihat hilal ya, jadi kita sudah berketetapan segera melaksanakan karena beda antara wilayah timur dan barat itu 2 jam, jadi kita harus menunggu sampai pengumuman dari sana secara resmi itu kan. Kita mulai salatnya mungkin sekitar jam 10. Timbangan itu sehingga kita sudah bisa mengambil langkah karena informasi dari berbagai daerah sudah dapat melihat hilal, katanya kita sudah melaksanakan. Pelaksanaan sholat tarawih pertama ini dilakukan penuh hikmat, nampak hadir mengikuti jalannya sholat tarawih pertama di Masjid Raya Al-Munawar ini antara lain Rektor Universitas Hairun Husein Alting, Pengurus Masjid Raya Al-Munawar dan beberapa tokoh lainnya. Ahmad Pikal, Gamalama TV. Momentum Ramadan 1438 Hijriah kali ini perlu dimaknai sebagai momentum memperkenalkan Islam sebagai agama damai rahmatan lil alamin. Ini pun yang disampaikan Ketua MUI Kota Ternate Usman Muhammad sebagaimana anjuran pemerintah untuk lebih menebar pesan damai dalam bulan suci ini. Momentum bulan suci Ramadan 1438 Hijriah kali ini akan dimanfaatkan sebagai momentum memperkenalkan Islam yang sebenarnya, yakni Islam yang cinta damai, rahmatan lil alamin. Inilah yang coba disampaikan lebih tajam, menguatkan anjuran pemerintah pusat dalam menjalankan pesan kedamaian untuk kepentingan bersama di bulan Ramadan ini. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Ternate Usman Muhammad yang dijumpai usai melaksanakan tarawih pertama Ramadan 1438 Hijriah ini mengatakan bahwa tanpa dianjurkan pun Islam merupakan agama cinta damai. Untuk itu pihaknya akan mengintensifkan momen Ramadan ini untuk memperkuat nilai-nilai kearifan yang syarat kedamaian. Untuk itu setiap perbedaan akan dikelola sebaik mungkin agar tidak berpotensi menimbulkan perpecahan. Saya kira memang itulah sebenarnya misi Islam. Islam itu adalah agama kedamaian, agama yang selalu menebarkan kedamaian. Jadi istilahnya bahwa rahmatan lil alamin. Jadi oleh sebab itu mari kita harapkan kepada Allah sedang melaksanakan ibadah puasa. Hayatilah makna dan hakikat daripada ibadah puasa itu sehingga hakikat puasa itu juga dapat dirasakan oleh orang lain. Nah, dengan salah satu cara adalah kita selalu berusaha menampilkan wajah Islam yang damai. Walaupun tentunya kita tahu bahwa ada sebagian kecil daripada masyarakat Islam yang mengatasnamakan Islam, tapi justru melakukan hal-hal yang ya, justru sebaliknya daripada misi Islam itu sendiri. Ya. Nah, kita berharap ya supaya kita kembali kepada Islam yang sebenarnya. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran bahwa ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah, hai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara utuh. Nah, artinya seutuhnya di sini artinya bahwa harus melihat Islam itu dalam
perspektif yang lebih luas. Ya. Jadi jangan hanya melihat kepada hal-hal yang sempit saja, kemudian akhirnya melahirkan sikap dan tindakan yang justru bertentangan dengan nilai-nilai Islam itu sendiri. Diakui untuk Kota Ternate sendiri, kerukunan masih tetap terjaga dengan baik. Kebersamaan dan kedamaian yang saat ini terbangun dengan baik akan terus dipertahankan. Momentum bulan suci Ramadan 1438 Hijriah tahun 2017 ini pun dinilai merupakan kesempatan untuk menunjukkan Islam yang sebenarnya. Ahmad Pikal, Kamalama TV.